Halo, halo. Oke, jadi kali ini bakal gue lanjutin game horror yang berjudul Firstofedom Hem Alone episode yang pertama. Seberapa horor kah? Grafiknya mirip klep-klep kemarin. Bangun sekitar jam 8 pagi. Gak bisa sprint. Oke. Gak bisa dibuka. Ini dia film waktu. Gak ada yang bisa diinteraksi, bro. Keluar. Pesan dari Mama. Artikan sendirilah ya. Tanya saya apa apakah ini ruang keluarga. Lampu coba-coba turun. Thank you.
cara naruh piye iki? Gak iso. Cari oven kali ya. Perasaan game horor kok ana horor-horore. Cara naruhnya piye? Save closet refrigerator. Gak iso kabur. Terus aku pencet. Sek bang. Ikan apa bang? Saya tidak punya piring untuk dicuci.
kan cuma aneh kan tok. Kan satu tok. Terus sopan. Mata ini sih gak bisa. Lah terus piye?
Ora loh. Saya suka menonton TV. Will I add? I add. Se. Saya makan, bener. Selagi saya makan nonton TV, bener. Cuman orang kena. Thank you.
bekas. Bisa fokus karena TV noise downstairs. Kan TV-nya mati, Bang.
Setengah satu malam. Bos kan? Don't stay up to let you kids I shall get her from Paula is time. Jam satu malam, saya bangun untuk mencari sebuah air. Oke. Mati lampu. Anjir. Who does the door? Siapa di sini? Wes horror cuy. Apakah kamu di sini? Tidak. Ada orang di luar, Bang. Kok ngumpet? Ngumpet. Ngapain ngumpet? Bilang kan di luar kan, samperin gak sih? Paula mengirimkan kepadaku. Scraping terus calling the tops. You kids lock every door. Hide in your room. Sembunyi di ruanganmu. Jangan jawab dari pintu. Siapapun itu. FBI. Kunci semua pintu.
Iya sih. Merinding cuy. Asli merinding cuy. Do you hear it's Paula at the door? I'm so sorry honey, everything gonna be alright. Paula ndokmu. YOLO YOLO YOLO.